datang vaksin ini ada berapa jumlahnya Pak? Yang sekarang 610 vial. Hmm. Adapun yang jadi sasarannya lansia. Hmm. Untuk selanjutnya Pak, ini akan didistribusikan? Alokasinya sudah ada, tinggal pelaksanaannya Pak. Kapan kan Jumat. Tapi biasanya berjalan. Jalan. Itu rencana untuk proses vaksinasinya kapan Pak? Ini sebenarnya sudah berjalan kan dari kemarin. Yang kemarin 500 itu sudah berjalan. Jadi ini nanti setelah ini lansia sambung lagi. Nah, lansia berat kita target sekitar berapa ratus lansia Pak? Yang... Target persisnya kami belum tahu. Tapi dari hasil rekapnya surveilan sudah ada sih. Selamat siang, kita semuanya. Untuk melaporkan untuk kegiatan pengamanan maupun pengawalan vaksin, jumlah personil 12 personil. Tadi untuk pengawalan ada 7 personil bergabung dengan personil dari Dinkes, dari Polres, dan untuk pengamanan di gudang farmasi ada 5 personil. Personil untuk standby di gudang farmasi. Dinkes Kabupaten Lebak. Vaksin ini diambil dari mana sih Pak? Ini diambil dari provinsi di Bidang Farmasi Provinsi di Serang. Tadi memang berangkat tadi sekitar jam 13. Kita kedatangan jam 15.30 setengah empatan. Alhamdulillah berjalan aman lancar. Selanjutnya untuk distribusikan akan dikawal lagi Pak? Nah, untuk pendistribusian nanti akan dikawal kembali dari Polres maupun Polsek, jajaran. Nah, ini akan untuk diprioritaskan pada lanjut usia dan pelayanan publik. Siap. Okay.